akan membagikan salah satu resep sambal mata ala ampunan aku. Nah, sambal mata itu kan kalian udah pada tahu ya, udah ada di mana-mana. Tapi kali ini sambalnya beda dari yang lain. Kalau kalian mau tahu, ikuti saya terus. Nah, yang pertama siapkan bahan dan alatnya dulu ya. Nah, ini tuh bawang putih sama cabai merah, ulekannya itu udah dicuci jadi aman. Nah, ini ada minyak yang sedang dipanaskan. Lanjut, aku masukkan cabai merah ke dalam ulekan. Abis itu diulek-ulek seperti biasanya ya. Nah, ini tuh aku pilih cabai merah terlebih dahulu ya, karena biar menggoda gitu loh. Lalu aku masukkan garam secukupnya, kalian bisa atur-atur aja ya kalau mau bikin. Lalu aku masukkan micin, kalau ininya micinnya itu aku agak banyakan ya, soalnya aku mau gurih. Lalu masukkan bawang putih yang sudah dicuci. Nah, ini tuh aku sambil nunggu minyak goreng panas. Lalu minyak gorengnya dimasukkan ke dalam ulekan. Ih, panas banget gak sih? Karena ini tuh minyak gorengnya panas banget digorengnya itu loh. Ini maaf ya, aku pakai lap, soalnya kalau nggak pakai lap si minyak gorengnya itu kemana-mana gitu loh. Nah, aku masukkan ke dalam toples. Tara, ini aku yang pertama bikin versi cabai merah ya. Ih, mantap banget gak sih jadinya. Tara, udah jadi nih guys. Nah, tapi kan kalau aku tadi itu yang pertama bikin sama cabai merah, kali ini aku bikin versi cabai hijau. Aku mau cobain, soalnya belum pernah pakai cabai hijau. Aku sekarang mau nyuruh temen aku buat cicipin sama aku. Yuk guys. Hai Ki. Hai kita. Kan ada nasi tuh. Ya. Gimana kalau cobain sama sambal aku? Ini sambal apa, Kak? Sambal mata gitu. Enak, aku suka pedes. Cobain ya Ki. Aku cobain, kayaknya cobain sambal aja dulu deh ya, Kak. Ini itu agak asin sedikit aja, asinan dikit ya, gitu. Gurih gimana kalau gurih? Gurih, asin. Karena dicampur ya sama kangkung, nasi goreng sama sambal kangkung. Gak enak. Enak Gi, enak gak sih? Pakai nasi, enak kan? Ini berbagai apa kita? Apa yang enak? Paling ke asinan sedikit ya? Asinan dikit, dikit aja. Oke, terima kasih ya. Halo guys, ini sambal aku mau review teman aku yang kedua. Iya. Halo Dea, aku punya sambal nih, kan kamu punya nasi. Coba disatuin sama nasi, enak enggak? Apa ya? Sambalnya dulu ya. Iya deh. Gimana deh kalau enggak pakai nasi? Enak, cuma keasinan dikit menurut aku. Oke. Jadi aku kalau nanti bikin harus kasihnya di kurang-kurangin ya. Makasih banyak ya. Ya. Dadah. Hai teman-teman, nasi gitu aja ya video resep sambal ampunan aku. Nah, kalian jangan lupa di review di rumah ya, dan jangan lupa juga di like video aku dan ditonton. Dadah.